Dari 430.000 personel Polri, saya yakin sih banyak personel-personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid.